Cikgu hanya nak uji kekuatan tangan cikgu menarik busu panah ini. Daya yang cikgu berikan semasa menarik busu ini penting bagi menentukan jarak panah cikgu ini nanti. Hai murid-murid, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini untuk belajar sains. Saya Cikgu Raja Syahidah dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah topik daya tahun 6. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar banyak ilmu yang menarik iaitu tentang daya tarikan dan tolakan, kesan-kesan daya, daya geseran, faktor yang mempengaruhi daya geseran, kesan daya geseran dan menambah dan mengurangkan daya geseran. Sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu minta murid-murid menyediakan buku teks sebagai rujukan, buku nota dan alat tulis untuk memudahkan kamu membuat catatan. Adakah kamu telah bersedia? Mari kita mulakan. Murid-murid, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya tarikan bermaksud daya yang menggerakkan sesuatu objek mendekati kita. Seperti begini. Manakala, daya tolakan bermaksud daya yang menggerakkan sesuatu objek menjauhi kita. Seperti begini. Mudah sahaja kan? Mari kita cuba kenal pasti daya yang dikenakan di dalam situasi berikut. Cuba kamu perhatikan situasi mendaki bukit. Daya apakah yang melibatkan aktiviti tersebut? Ya, betul. Daya tarikan. Perhatikan situasi menutup laci. Daya apakah yang terlibat? Ya, daya tolakan. Bagaimana pula dengan situasi mencangkul? Daya apakah yang terlibat dengan aktiviti tersebut? Ya, daya tolakan dan tarikan. Sekarang, cuba kamu kenal pasti beberapa aktiviti yang melibatkan daya tarikan, aktiviti yang melibatkan daya tolakan dan aktiviti lain yang melibatkan daya tarikan dan tolakan. Bina carta pengelasan dan bincang dengan guru kamu. Seterusnya, murid-murid, cikgu mahu kamu kenal pasti perubahan yang berlaku pada objek apabila cikgu mengenakan daya ke atasnya. Pertama, perhatikan bentuk botol ini. Kemudian, apabila cikgu mengenakan daya ke atasnya, adakah bentuk botol ini berubah? Ya, jadi daya boleh mengubah bentuk objek. Kedua, perhatikan arah bola yang bergerak ini. Adakah arah bola tadi berubah apabila cikgu mengenakan daya ke atasnya? Ya, arah bola berubah. Jadi, daya boleh merubah arah sesuatu objek. Ketiga, perhatikan kelajuan kereta mainan ini. Adakah kelajuan ia berubah? Keempat, lihat keadaan kereta mainan ini.
Ia bergerak apabila cikgu mengenakan daya ke atasnya. Jadi, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Dan kelima, lihat pula keadaan bola ini. Bola ini berhenti bergerak apabila cikgu mengenakan daya ke atasnya. Jadi, daya boleh memerhentikan objek yang bergerak. Mari kita imbas kembali kesan-kesan daya ke atas objek. Sekarang, kenal pasti kesan-kesan daya yang dikenakan ke atas belon yang dilepaskan ini. Mari kita lihat senarai semak. Adakah belon berubah bentuk? Ya. Adakah belon berubah arah? Ya. Adakah belon berubah kelajuan? Ya. Adakah belon bergerak daripada keadaan pegun? Ya. Adakah belon berhenti bergerak? Ya, betul. Bagus, anda telah berjaya mengenal pasti kesan daya terhadap objek. Murid-murid, cuba perhatikan bekas tin ini. Cikgu menggerakkan bekas tin ini dengan memberikan daya ke atasnya. Tetapi, mengapa bekas tin ini berhenti bergerak? Murid-murid, bekas tin ini berhenti bergerak disebabkan oleh adanya daya geseran. Sebentar tadi, kamu telah mempelajari tentang daya tarikan dan daya tolakan. Sekarang, kamu belajar pula tentang daya geseran. Apakah itu daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Dalam situasi bekas ini tadi, mari kita lihat dengan teliti dua permukaan tersebut. Permukaan yang terlibat adalah permukaan bawah bekas tin ini dan permukaan meja. Bagaimanakah daya geseran ini berfungsi? Perhatikan semula pergerakan bekas tin ini di atas meja ini tadi. Arah daya geseran adalah bertentangan dengan arah pergerakan bekas tin. Apabila daya geseran ini menentang arah pergerakan bekas tin, maka daya ini juga akan menyebabkan bekas tin ini menjadi perlahan dan berhenti bergerak. Jadi, situasi apa sahaja yang menyebabkan sesuatu objek itu perlahan dan berhenti bergerak, ia tentu melibatkan daya geseran. Sekarang, cuba murid-murid ingat semula. Apakah aktiviti seharian yang melibatkan daya geseran? Mari kita lihat contoh ini. Murid-murid, cikgu dapat memegang rotan ini dengan kemas dan rotan ini tidak terlucut dari tangan cikgu. Mengapa? Kerana adanya daya geseran pada permukaan tangan cikgu dan permukaan rotan. Cikgu dapat berdiri dengan tegak tanpa jatuh. Mengapa? Ya, kerana adanya daya geseran pada tapak kaki cikgu dan lantai. Cuba kamu bayangkan pula apabila kamu berjalan di atas lantai dengan hanya memakai stokin tanpa kasut. Tentu akan berasa licin. Mengapa?
kerana kurang daya geseran. Cikgu menggunakan selipar yang telah haus dan berasa licin pada lantai. Mengapa? Ya, kerana kurang daya geseran. Murid-murid faham ya? Mari kita lihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran. Cuba murid-murid kenal pasti perbezaan di antara kedua-dua situasi berikut. Buat pemerhatian dengan teliti terhadap jarak yang dilalui troli. Troli bipolar cikgu akan lalukan di atas permainan ini. Cuba kamu perhatikan jarak yang dilalui troli B. Lihat, jarak yang dilalui troli B hanya sampai separuh daripada panjang meja. Mari kita jawab beberapa soalan. Troli manakah yang bergerak paling jauh? Ya, troli A. Apakah jenis permukaan yang dilalui oleh troli yang bergerak paling jauh itu? Ya, permukaan meja. Cuba kamu berikan inference mengapa pada permukaan meja troli dapat bergerak dengan jauh? Ya, kerana permukaan meja kurang daya geseran berbanding permukaan permainan ini. Ingat ya, murid-murid, untuk menjawab soalan berbentuk inference, kamu perlu mengaitkan jawapan kamu dengan topik yang kita pelajari. Sekarang, kita boleh simpulkan bahawa semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin berkurang jarak yang dilalui troli tersebut. Baiklah, lihat kedua-dua kotak yang sama besar ini. Kotak A, cikgu isi penuh dengan buku. Manakala kotak B, cikgu isi penuh dengan udara. Dengan kata lain, kotak B tidak diisi apa-apa. Jadi, jisim kedua-dua kotak ini berbeza. Kotak A lebih berat berbanding kotak B. Kedua-dua kotak ini, cikgu kenakan daya yang sama untuk menolaknya. Cikgu gunakan satu jari cikgu. Nampaknya, kotak A hanya bergerak sedikit sahaja dengan satu jari cikgu. Mari kita lihat apakah jarak yang dilalui oleh kotak B dengan satu jari cikgu. Wah, lihat jarak yang dilalui kotak B lebih jauh berbanding kotak A. Mari kita jawab beberapa soalan. Kotak yang manakah mencatatkan jarak pergerakan yang paling jauh? Ya, kotak B. Berikan inference tentang jarak yang dilalui oleh kotak A. Ha, ingat lagi pesan cikgu? Untuk menjawab inference, kamu perlu mengaitkan jawapan ini dengan topik yang dipelajari. Jadi, apakah jawapannya? Ya, jarak kotak A sedikit kerana kotak A mempunyai lebih daya geseran berbanding kotak B.
Jadi, kita boleh simpulkan, semakin bertambah jisim objek, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh sesuatu objek. Mari kita lihat senarai semak. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran adalah jenis permukaan dan jisim objek. Murid-murid, cikgu bingunglah. Sebenarnya daya geseran ini bagus atau tidak? Kenapa? Yelah, ia bagus kerana disebabkan daya geseranlah cikgu dapat memegang bola ini. Cikgu dapat membaling dan juga menangkap bola ini. Daya geseran juga menyebabkan cikgu dapat berdiri tanpa jatuh. Daya geseranlah yang menyebabkan terhasilnya haba pada tangan cikgu ketika cikgu memerlukannya apabila sejuk. Dan yang paling penting, semasa cikgu memandu kereta, cikgu sangat-sangat memerlukan daya geseran untuk memberhentikan kereta cikgu itu. Bagus kan daya geseran? Nanti dulu. Cikgu belum habis berkongsi cerita lagi. Sebenarnya, kadangkala cikgu rasa daya geseran ini macam menyukarkan kerja cikgu. Kamu rasa begitu? Bolehkah kamu ceritakan apa yang telah daya geseran lakukan pada kamu yang membuatkan kamu tidak suka? Daya geseran menyebabkan pintu rumah cikgu berbunyi apabila dibuka dan ditutup. Ia sangat tidak menyenangkan cikgu. Bukan itu sahaja, daya geseran juga menyebabkan cikgu sukar menolak objek yang berat. Pernah beberapa kali cikgu memerlukan pertolongan orang lain untuk mengalihkan meja yang besar di bilik sains sekolah cikgu. Cikgu nak tambah lagi. Disebabkan daya geseranlah, kasut kesayangan cikgu menjadi haus di tapaknya. Bukan itu sahaja, tayar kenderaan cikgu pun boleh menjadi haus dengan adanya daya geseran. Jadi, kamu rasa daya geseran ni sebenarnya bagus atau tidak? Mari kita lihat senarai semak kebaikan dan keburukan daya geseran. Walau apa pun yang kamu fikir, daya geseran ini sebenarnya mempunyai kebaikan dan keburukan yang diperlukan pada sesuatu keadaan. Jangan risau dengan keburukan daya geseran ini. Kita sebenarnya boleh mengurangkan daya geseran jika ia berlebihan. Dan kita juga boleh menambahkan daya geseran jika ia terlalu sedikit. Mari kita lihat beberapa situasi. Bilakah waktu yang sesuai untuk menambahkan daya geseran? Situasi pertama. Jika kamu terjatuh disebabkan keadaan lantai yang licin semasa di dalam tandas misalnya, apakah alat yang sesuai untuk menambahkan daya geseran lantai tersebut? Ya, kita boleh menggunakan pelapik anti gelincir. Situasi kedua. Jika selipar atau kasut lama kamu menyebabkan kamu tergelincir di lantai, bagaimanakah kamu perlu lakukan bagi mengelakkan kamu terjatuh lagi?
Ya, kita boleh menukarkan sahaja selipar atau kasut yang mempunyai corak di bahagian tapak. Situasi ketiga. Pernahkah kamu melihat ahli sukan angkat berat menepuk-nepuk tepung di tangannya sebelum mengangkat pemberat besi? Untuk apa agaknya? Tepung yang digunakan itu dinamakan serbuk kapur magnesium. Ia mengelakkan pemberat besi daripada terlucut dari tangannya. Cuba kamu kenal pasti situasi-situasi lain yang terdapat di sekeliling kamu, mahupun di dalam konteks yang tidak disebutkan di sini. Bincangkan bersama guru kamu tentang cara untuk menambahkan daya geseran yang terlibat. Seterusnya, mari pula kita fikirkan beberapa situasi bilakah waktu yang sesuai untuk mengurangkan daya geseran. Situasi pertama, masalah pintu rumah cikgu yang berbunyi apabila dibuka atau ditutup. Apakah cadangan kamu bagi menyelesaikan masalah ini? Ya, kita boleh menyapukan minyak dan grease pada pintu tersebut. Situasi kedua, jika cikgu ingin mengalihkan barang-barang yang berat, apakah cadangan yang boleh kita buat bagi mengurangkan daya gesirannya itu? Ya, kita boleh menggunakan penggolek dan roda. Ia lebih mudah. Kamu patut mencuba kaedah ini nanti. Situasi ketiga. Jika kamu ingin bermain carom tetapi papan carom tidak licin, bagaimanakah agaknya cara untuk pemain mengurangkan daya geseran? Ya, kita boleh menggunakan tepung asid borik. Buah carom akan bergerak lebih lancar. Cuba kamu kenal pasti situasi-situasi lain yang terdapat di sekeliling kamu, mahupun di dalam buku teks yang tidak disebutkan di sini. Bincangkan bersama guru kamu tentang cara untuk mengurangkan daya geseran yang terlibat. Sekarang, mari kita lihat senarai semak bagaimana untuk menambahkan daya geseran dan mengurangkan daya geseran. Wah, tahniah murid-murid. Kamu telah mempelajari tentang daya dengan sepenuhnya. Sekarang, masa untuk kuis trivia. Cikgu akan memberi beberapa soalan. Adakah kamu telah bersedia? Baiklah, soalan pertama. Terangkan daya yang terlibat dalam aktiviti berikut, iaitu A. Menyikat rambut, B. Menyapu sampah, dan C. Mendayung sampan. Cuba kamu berfikir dan menjawab soalan ini dalam masa 10 saat. Jadi, apakah jawapan kamu? A. Daya tarikan diperlukan semasa menyikat rambut. B. Daya tolakan diperlukan untuk menyapu sampah. Dan C. Daya tarikan dan tolakan diperlukan untuk mendayung sampan. Baiklah, soalan kedua. Nyatakan maksud daya geseran. Seperti biasa, kamu diberi 10 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapannya adalah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan betul?
Bagus. Soalan ketiga. Cikgu sukar menolak troli di atas padang. Mengapa? 10 saat untuk kamu berfikir dan memberi jawapan. Jadi, jawapannya adalah kerana terdapat banyak daya geseran pada permukaan roda troli dan permukaan rumput padang. Bagus, bagus. Yang berjaya, cikgu ucapkan tahniah. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, jangan risau. Kamu boleh membuat soalan pengukuhan dari buku teks Sains Tahun 6 dalam ruangan cabar minda. Jawab di dalam buku latihan sains dan bincangkan jawapan kamu dengan guru kamu. Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Kamu telah mengenal pasti daya tarikan dan tolakan. Kesan-kesan daya, daya geseran, faktor yang mempengaruhi daya geseran, kesan daya geseran, dan menambah dan mengurangkan daya geseran. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai topik kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.